Oke, okay. uh, saya izin untuk dulu teman-teman ya. Oke, okay. uh, maaf saya izin mute dulu supaya bisa fokus dulu menjelaskan mendengarkan penjelasannya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang pada kesempatan malam hari ini. Ini pertemuan pertama kita. Uh, kita rencananya akan ada 12 pertemuan ke depan. Lalu nanti di pertemuan keenam kita akan ada kuis. Nah, sebelum mulai nanti saya akan melakukan absensi, tapi mulai mungkin saya akan absensi di jam 19:10 untuk memberi kesempatan teman-teman yang lain untuk masuk ke room. Nah, nanti selama materi saya akan apa namanya? Saya akan mute teman-teman semuanya supaya bisa fokus dulu mendengarkan penjelasannya. Baru setelah itu nanti kalau misalnya tapi kalau misalnya sepanjang perjalanan nanti teman-teman ada pertanyaan uh, boleh langsung unmute diri sendiri dan langsung tanya aja. Oke. Okay. Sekarang udah ada uh, 10 partisipan ya. Oke. Okay. Saya mau jelaskan dulu uh, saya screen share ya. Nanti tolong diinfokan apakah share-nya sudah uh, Sudah muncul semua. Sudah kelihatan belum screen share-nya? Introduction to full Test. Sudah, Bu. Sudah. Okay. sudah Bu. Dan nanti saya akan jelaskan ini dulu. Nanti setelah itu baru saya akan melakukan absensi ya. Jadi saya akan introduction dulu. Oke, okay. sebelumnya yang akan kita pelajari di sesi kali ini adalah TOEFL test yang ITP. ITP itu adalah Institutional Testing Program. Jadi TOEFL ITP ini biasanya digunakan oleh apa ya institusi atau organisasi biasanya untuk penerimaan pegawai atau promosi atau daftar kerja, lamar kerja biasanya pakai ini. Tapi TOEFL yang ini tidak biasanya tidak bisa digunakan untuk melamar uh, apa namanya maksudnya mendaftar universitas di luar negeri biasanya itu uh, beda lagi jenis toefl jadi yang akan kita pelajari ini adalah TOEFL yang sifatnya institusional yang biasanya dipakai internal untuk kebutuhan yang tadi. Nah sama seperti English Proficiency Test yang lain, TOEFL ITP ini memang tujuannya adalah untuk mengevaluasi kemampuan bahasa Inggris kita. Ada tiga aspek yang dilihat di TOEFL ITP ini. Yang pertama adalah pemahaman mengenai struktur dan grammar, lalu listening atau mendengarkan, dan yang ketiga adalah reading atau membaca. Nah biasanya ini tesnya itu paper based, jadi uh, kan ada beberapa TOEFL juga yang online pakai komputer. Kalau misalnya ini pakai kertas biasa seperti kayak kita UN atau ujian pakai kertas, terus dilingkar lingkarin seperti itu. Nah isi dari um, materi tesnya itu memang biasanya konten-konten hmm, yang terkait akademik bisa terkait banyak hal mulai dari bisnis biologi atau misalnya sejarah terus atau uh, situasi um, sosial kayak gitu ya tapi konteksnya konteks akademik karena memang ingin menguji kemampuan uh, di level yang lebih tinggi gitu. Nah, tapi ya tadi, tapi nggak bisa digunakan untuk biasanya mendaftar kampus. Nah, ada tiga komponen tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama adalah komponen listening. Listening ini mungkin teman-teman juga sudah pernah melakukan ya. Jadi ada akan ada audio recording, kemudian akan ada pertanyaan, kemudian kita jawab. Nah, listening ini waktunya listening ini adalah tes yang dilakukan pertama kali jadi kalau misalnya teman-teman terlambat saat listening, ini listeningnya tuh audionya tidak akan diputerin. Jadi listening itu dilakukan pertama karena memang butuh fokus juga sih dengerin kan biar nggak amburadul dulu apa namanya pikirannya. Nah, terus um, ada 50 soal listening totalnya, dan durasinya 35 menit. Jadi ya kurang lebih satu soal tuh 1 sampai 2 menit lah ya. Nah, nggak nyampe deh nggak 1 menit, sorry. Nah, ada tiga part di listening ini ada part pertama, part A, kemudian part B dan part C. Nah, ini tingkatan kesulitannya semakin uh, tinggi ya dari part A, part B dan part C. Untuk yang part A, Uh, itu biasanya percakapannya singkat kayak hanya dua orang bicara terus langsung simple misalnya uh, Have you done your homework for Mr. Clark? I wish I did. Dah kita gitu doang. Terus pertanyaannya adalah what's the speaker imply? Apa maksudnya? Jadi percakapannya pendek, sederhana, kemudian langsung tanya dari percakapan itu maksudnya apa. Nah, kalau tadi yang contoh saya sampaikan, artinya sebenarnya speaker itu tidak mengerjakan PR-nya gitu kan. I wish I did, saya harap saya mengerjakan PR-nya. tapi Sebenarnya dia nggak ngerjain gitu. Jadi kemudian dari satu percakapan itu akan ada satu soal ya ada 30 pertanyaan yang seperti ini. Jadi ada 30 conversation pendek yang masing-masing conversation ada satu soal dan pilihan jawabannya A, B, C, D ada empat. Nah, kemudian part B. Part B ini dia lebih susah lagi. Uh, tingkatannya lebih bukan lebih susah, lebih meningkat gitu. Part B ini dia dua percakapan tapi lebih panjang. Biasanya nggak cuma dua orang, bisa dua atau tiga orang mereka diskusi sesuatu. Misalnya kita sedang merencanakan liburan, nih. Yuk, uh, atau mungkin enggak liburan kali ya? Uh, sedang merencanakan, menul, apa bikin project di sekolah bareng, project biologi, misalnya, terus mereka diskusi. Nah, tapi kekurangannya, kalian harus dengar dulu nih diskusinya dari awal sampai akhir, dipahami dulu. Baru setelah itu masuk ke masing-masing soal, baru dijawab, di, baru ditanya pertanyaannya apa, jadi... eh. Uh, kan kalau misalnya di listening itu uh, nggak ada pertanyaannya tidak ada di bukunya kan jadi memang pertanyaannya itu dibacakan oleh audio recordingnya. dan pertanyaannya itu baru disampaikan setelah masuk ke uh, per uh, ke soalnya jadi uh, baca dengerin dulu baru setelah itu hmm, dikasih tahu pertanyaannya jadi pas dengerin itu memang harus benar-benar nyimak nih lagi ngomongin apa sih gitu nih pertanyaannya lebih sedikit cuman delapan pertanyaan Pilihan jawabannya sama, A, B, C, D. Kemudian part yang ketiga, part C, ini beda lagi tipenya. Ini Kalau ini ada tiga rekaman audio, tapi biasanya ini sudah bukan percakapan lagi. Biasanya ini tentang kayak kayak lagi kuliah gitu. Misalnya ada dosen lagi bahas tentang manusia purba. Nah, dia akan bahas tentang manusia purba dalam satu seolah-olah dia sedang membacakan sedang membacakan itu di depan kelas jadi kita seolah-olah sebagai audiensnya kemudian sama kita harus dengerin dulu audionya sampai akhir baru setelah itu kita bisa dengerin pertanyaannya apa jadi kita nggak bisa jawab sambil dengerin karena pertanyaannya baru ada di akhir nah tapi bukan berarti ketika lagi listening itu kita nggak bisa mempersiapkan ya jadi Uh, ada triknya juga. Pas lagi uh, listening itu, kita bisa nih sambil baca opsi jawabannya A sampai D sehingga kita bisa memperkirakan, oh mungkin yang akan ditanya adalah ini gitu. Dan memang sebisa mungkin sebelum dengar audio recordingnya, ambil waktu sebentar di awal untuk skimming jawabannya, biar kita punya gambaran kira-kira bakal ngomongin apa ya audionya atau listeningnya. Oke, okay, udah jam uh, oke okay, sampai listening di sini mau ada pertanyaan dulu enggak dari teman-teman? Kalau ada pertanyaan boleh langsung unmute ya. Nah, sekarang karena sudah jam 19.12, saya mau absen dulu. Uh, saya stop dulu ya screen share-nya. Eh sorry, salah. Oke, okay, aku stop dulu. Kita absen dulu ya udah pakai nama asli semua, udah, bu. Okay. sudah, bu, oke, okay, sip. saya mute dulu ya. nanti saya di akhir saya akan ada absen satu kali lagi. ntar ya. Satu kali lagi, oke. Sudah, terima kasih. Nah, ntar dulu mana ya? Sebentar ya, absensi. Oke, okay, terima kasih teman-teman. Saya lanjut lagi ya ke pembahasan selanjutnya. Screenshot hmm, screen share lagi. Oke. Okay. Tadi kita sudah bahas yang listening-nya atau kemampuan mendengarkannya. Waktunya 50 eh waktunya 35 menit. Uh, pertanyaannya ada 50, terdiri dari 30 yang part A yang paling gampang, kemudian ke 8 pertanyaan yang part B dan 12 pertanyaan yang part C. Nah, saran saya ini kan walaupun ada part A, B dan C porsinya makin lama terlihat makin susah, tapi sebenarnya poinnya itu nilainya sama, sama-sama segitu. Jadi ambil poin sebanyak-banyaknya di part E karena itu paling gampang, paling pendek. Kemudian kalau part B pasti ada yang skip skip dikit ya wajar gitu. Nah itu yang listeningnya. Sekarang saya lanjut ke yang Uh, ke, uh, yang keduanya structure and written expression. Nah ini yang akan banyak kita pelajari di pembelajaran tufel kita uh, term ini. Ada dua part di sini ini lebih ke grammar ya, lebih ke grammar dan struktur. Ada bag, ada dua bagian. Ada part pertama ya tentang struktur, yang kedua tentang ekspresi tertulis. Soalnya ini banyak 40 tapi waktunya pendek 25 menit. Kenapa? Karena ini relatif gampang dan cepat. Jadi, memang uh, untuk ngerjain satu soalnya biasanya tidak butuh waktu lama. Nah, untuk yang structure, ini tipe soalnya seperti ini. Maaf ya ada suara motor. Untuk yang structure tipe soalnya seperti ini. Jadi, misalnya ada pertanyaan, ada ada sebuah kalimat yang di tengah-tengahnya ada uh, yang kosong ya, titik-titiknya. Nah, itu itu yang kita isi antara ada A, B, C dan D pilihan, itu yang kita isi. Jadi kata yang paling tepat untuk dimasukkan ke dalam titik-titik itu adalah yang mana gitu. Sama sih kayak kalau soal-soal di UN kan sukanya seringnya kayak gitu kan. Nah, tapi yang part B ini yang agak beda. Jadi uh, mereka akan kasih satu kalimat. Nah, nanti di satu kalimat itu akan ada yang digaris bawahin, empat kata yang digaris bawahin masing-masing itu ada ya? Itu itu adalah pilihannya a, b, c dan d. Nah tugas kita adalah mencari di kalimat itu e, kata yang salah itu yang mana. Jadi kalau tadi part e kita nyari yang benarnya apa, di part b kita justru nyari yang salahnya apa, gitu. Sorry ada chat. Oke. Okay. Itu yang structure ya, nah ini yang akan lebih banyak kita belajarin. Kenapa? Karena ini yang paling bisa dipelajari. Kalau misalnya sening, ini memang harus sering latihan, kayak dengerin musik, nonton film, atau dengerin berita dalam bahasa Inggris. Jadi itu harus dilatih dan dibiasakan. Walaupun ada juga tips dan triknya. Tapi kalau misalnya yang structure ini yang paling mungkin bisa diajarkan. Dan ini salah satu, apa ya... Bagian yang uh, paling dis, uh, lumayan bisa digunakan untuk ngebus nilai itu, nya Kenapa? Karena harga satu soalnya itu lebih besar. Jadi, uh, listening structure sama reading itu totalnya sama, misalnya sama sama enam ratusan nilainya. Tapi, kalau yang uh, listening itu soalnya lima puluh, structure empat puluh, reading lima puluh. Jadi, sebenarnya structure itu, kalau dilihat harga satu soalnya, itu lebih signifikan, jadi bisa digunakan untuk uh, bisa lumayan diandalkan untuk uh, meningkatkan nilai TOEFL-nya. Oke, okay. itu yang structure. Kemudian yang terakhir adalah yang reading. Kalau yang reading sama sih kayak reading-reading di bahasa Inggris, UN bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi kayak ada paragraf atau passage, terus nanti ada pertanyaannya. Ya, pertanyaan kadang bisa main idenya apa atau nanya spesifik uh, ke nanya spesifik pertanyaan apa itu, nih informasi spesifik dari paragraf tersebut gitu nah itu sekilas tadi mengenai TOEFL. Uh, ada pertanyaan nggak tentang tipe tesnya jadi kurang lebih kalau misalnya dilihat sekitar dua setengah jam ya untuk menjelaskan untuk mengerjakan tes TOEFL itu oke okay, ada pertanyaan oke okay, kalau tidak ada saya lanjut ke materi pertama kita ya ada ya, pertanyaan terkait tipe tesnya dulu, oke enggak ada ya, oke kalau nggak ada saya lanjut, ya terima kasih, saya lanjut ke materi kita hari ini, oke hari ini kita akan bahas mengenai subject verb agreement, oke saya sebentar saya buka PowerPoint dulu buat saya jelasin. Oke, okay. terima kasih. Nah, jadi kan kalau misalnya, saya mulai ya. Jadi kalau misal kalau misalnya teman-teman mau catat boleh nanti ini juga materinya akan akan diberikan di minggu depan dan nanti ini sesi ini akan direkam jadi teman-teman bisa nge-review lagi materinya di lain kesempatan. Nah sekarang tentang subject verb agreement apa sih subject verb agreement itu? Jadi kan kalau misalnya dalam saat dalam bahasa itu kan setidaknya harus ada satu subjek dan satu verb Nah, misalnya saya makan, saya minum, itu baru bisa dikatakan sebagai satu kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, itu kan sama ya. Misalnya, saya makan, kamu makan, dia makan, mereka makan, itu semuanya sama. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, itu beda. Uh, kalau misalnya, uh, nah, karena ada perbedaan, jadi verb yang kita gunakan harus sesuai dengan... Subjek yang kita gunakan, nah itu yang uh, beda. Jadi kita akan pelajari itu subjek kan juga bisa macam-macam ya. Bisa ada yang plural, ada yang singular, gitu. Saya bahas dulu yang subjek verb agreement-nya ya. Oke, misalnya nih uh, ada singular subjek atau subjek subjek tunggal dan ada plural subjek atau subjek-subjek yang jamak atau banyak. Yang singular tuh I, saya you kamu he she it ya ini it atau objek apapun benda gitu juga bisa ini namanya singular ob singular subject nah kalau yang plural subject, kami kamu eh kalian mereka plural ya tiga eh maksudnya tiga tiga, it, tiga itu we you they nah coba diperhatikan nih ya, ada perbedaan di sini kalau misalnya i You, you, they dan we dalam konteks present tidak uh, tidak ada penambahan s jadi I run tapi kalau she, he dan it ada s-nya he runs, she runs, the boy runs. Oke. Okay. Oke, okay. itu ya pertama ya. Jadi kalau misalnya biasanya di, biasanya kalau di sekolah kita belajarnya Ayu Dewi itu nggak pakai s, kalau Syihit pakai s. Nah, nah ini banyak juga selain itu rurusnya. Jadi uh, yang pertama ya, misalnya uh, subjeknya itu um, singular singular tapi bertiga ngebentuk uh, plural. Jadi misalnya Misalnya di sini saya lihat, di sini ada Fahra, ada Suharsono, sama ada Nasrul misalnya. Kalau Fahra sendiri, kita akan bilang... Ya, 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 ya. Kita, kita akan bilang, ya, ya saya kasih catat aja sih. Kita akan ada bilang... Dua. Fahra walks, pakai S ya. Fahra, Fahra berjalan, Fahra walks. Tapi ketika... Fahra, Suharsono, dan Nasrul berjalan sama-sama ke sekolah, misalnya, kan udah bertiga tuh. Nah, itu berarti namanya sudah berubah jadi plural, jadinya bisa digantikan dengan they, kan, sebenarnya. Jadi, ini bisa juga sebagai, jadi seperti, saya coba teks ya. Nah, contoh ya, misalnya, kalau Fahra kan, ini tadi, Fahra walks, gitu ya to the school misalnya. Kalau misalnya ada barengan ya temennya, misalnya Farah, Suharsono gitu ya, Suharsono dan siapa tadi Nasrul. Walk to the school. Nah, jadi kalau misalnya Farah sendirian kan singular pada S-nya. Tapi kalau misalnya bertiga jadi plural, ini seperti mereka walk to the school, mereka jalan ke sekolah. Jadi nggak perlu ada S-nya, walk aja gitu. Oke, sampai sini paham? Iya, iya Bu. Oke, saya lanjut ke rule berikutnya. Waduh, oke. Wah, ini nggak pas ya. Sebentar ya, agak bingung perlu. Oke, okay. kemudian rule selanjutnya misalnya ada kata-kata each atau every hmm, misalnya setiap anak di kelas ini gitu atau semua anak di kelas ini gitu ya. Kalau misalnya ada kata-kata setiap dan semua each setiap uh, every semua itu nanti uh, subjeknya akan kita anggap sebagai singular jadi harus ada s-nya. Misalnya, uh, contoh tadi ya, mm, misalnya, each student in the class, turn apa ya, uh, each student in the class come on time setiap siswa di kelas hadir tepat waktu gitu. Nah, karena ada each-nya atau every juga sama, jadi kita sorry, jadi kita pakai tambahin s karena itu kita anggap sebagai singular subject gitu. Kalau ada each dan every. Nah, kemudian selanjutnya Halo, misalnya ada plural subject, misalnya, tapi ada, ada or atau nor, tidak atau but, itu walaupun dia, uh, kalau misalnya ada plural subject yang digabungin gitu ya, kita perlu melihat yang terdekat sama verbnya. ini aku pakai contoh yang di sini aja deh, misalnya hmm, ini saya, ini dulu ya sebentar. Oke, misalnya yang pertama nih, kalau either or kan artinya salah satu ya. Misalnya, baik antara Bob atau saudaranya gitu ya, pergi berjalan ke toko. Nah, ini kan ada Bob, itu singular tunggal ya, brother juga singular, jadi nggak masalah karena either or berarti kan sebenarnya bukan dua-duanya. Kalau yang tadi kan bertiga ya Fahra, Suharsono, sama Nasrul. Kalau sekarang Bob antara Bob atau uh, saudara yang Jadi pasti salah satu aja. Nah karena salah satu aja berarti kita pakai yang singulernya. Kalau kita pakai yang singulernya berarti uh, ada penambahan s, walks. Yang kedua atau neither. Jadi tidak Bob tapi tidak juga. Uh, saudara-saudaranya, jadi misalnya neither nor. Nah, tapi ini misalnya Bobnya punya saudaranya lebih dari satu, misalnya Bob punya saudaranya dua ya. Tidak baik Bob maupun kedua saudara laki-lakinya tidak ada yang berjalan ke uh, toko. Nah, kita lihat nih subjek yang terdekat dengan verbnya itu Bob atau brothers yang lebih dekat posisinya di kalimat itu. Brother, brothers pakai s. Iya. Yeah. Brothers itu kan uh, plural, jadi kita pakai. Banyak. Uh, uh, pakai tidak pakai kita tidak pakai s. Tidak pakai s. Mm -hmm. Oke, okay. kemudian atau yang selanjutnya tidak bukan Bob tapi saudaranya yang pergi ke toko. Ada Bob, ada brothers lagi lihat nih yang terdekat dengan kata walk-nya bob atau brothers brothers brothers, brothers. brothers. itu plural pakai s jadi ya yeah. jadi ya brothers-nya pakai s Tapi verb-nya tidak pakai s wow. ya kalau misalnya ini lagi not bob but his brother nah terdekatnya kan brother tidak ada s-nya berarti dia singular karena dia singular maka verbnya pakai s jadi ingatnya gini kalau misalnya singular verbnya pakai s kalau misalnya plural verbnya nggak pakai s gitu itu sebenarnya kuncinya cuman nanti kita akan lebih bahas bahas lagi lebih lanjut mengenai mana yang singular mana yang plural karena kadang banyak tentuan yang agak-agak tidak apa ya tidak umum atau tidak tidak teratur gitu ya oke sekarang lanjut ke berikutnya ada juga peranan-peranan yang indefinite, maksudnya uh, kayak mirip kayak tadi yang each sama every, tapi ini everyone, everything, every ya case-nya berarti biasanya ini tergantung um, biasanya ini kita anggap sebagai singular, everyone, setiap orang, everything, semua benda kita anggap sebagai singular. Menarik kan? Everyone, saya di kelas ada 50 anak, 50 kalau misalnya kita bilang 50 anak itu kita akan anggap dia sebagai plural sehingga verbnya tidak pakai S. Tapi kalau kita ngomongnya semuanya itu dianggap sebagai satu kesatuan. Ketika dia dianggap sebagai satu kesatuan maka dia dianggapnya sebagai singular. Nah kalau dia singular berarti ditambahin S di belakangnya. Everyone walks to the store. Everything comes back eventually. Gitu nanti akan ada uh, full ininya, namanya full daftar katanya di akhir. Saya saya akan kasih. Nah, sekarang uh, rule yang kelima. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, nggak? Atau ada yang belum jelas, biar saya bisa ulang. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, ada juga subjek tapi masuk ke dalam. Um, Proportional phrase. Jadi kalau misalnya diartikan sebenarnya itu adalah uh, subjeknya adalah yang itu gitu kayak contoh ya langsung contoh aja ya. Misalnya the mother duck with all of her little ducklings. Berarti ibu bebek dan seluruh anak-anaknya pergi ke. Jangan store lah ini aneh banget bebek ke store. Ke kolam, misalnya berjalan ke kolam. Sebenarnya, kalau kita lihat banyak, ya ada ibunya, ada anak-anaknya, gitu kan? Tapi anak-anaknya itu sebenarnya sebagai pelengkap. Jadi, kata-katanya itu the mother duck with all of her little ducklings. Jadi, karena ini preposisi, ada "with" di sini berarti ini kita yang kita lihat hanyalah si ibu bebeknya aja anak-anaknya kita tidak perhatikan karena itu hanya sebagai pelengkap informasi ke si ibu bebek itu nah ibu bebeknya kan plural atau singular 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 karena singular karena ya singular, singular terima tunggal <tuh> jadi tunggal, terima kasih jadi kita uh, pakainya walks ada s-nya jadi yang anak-anaknya itu tidak kita, itu kita abaikan atau tadi pakai with with all atau juga including the mother duck including all her ducklings dan anak dan anak-anaknya jalan tapi karena pakai including all her ducklings itu kita pakainya yang singular form jadi ada s kita tambahin s di belakangnya nah ini kalau misalnya ininya tadi ya misalnya ini saya ganti pakai case yang seperti tadi pertama Farah eh Fahra, Soeharsono dan siapa tadi Nasrul jalan ke kolam misalnya itu kan pakai n itu jadinya dianggap sebagai plural dianggap sebagai jama kalau misalnya ini saya ganti misalnya the mother duck and all her little ducklings saya akan pakai walk tidak pakai s tapi itu pakainya n. Jadi perbedaannya nanti di sini adalah, yeah, sorry, the mother duck and all her little ducklings pakai n ya, walk to, to the to the garden deh. Nah. Nah, ini ini pakai yang plural pertama tadi. Pakainya menjadi plural karena kita melihat induk bebeknya dan juga anak-anaknya. Karena pakai n. Gitu ya, bedanya sama yang tadi. Oke. Saya lanjut lagi ya. Nah. Kadang ada juga bisa plural, bisa singular tergantung objek yang ada di preposisinya itu. Nah, misalnya ada kata-kata all, half, some, none, most part gitu ya misalnya semua, setengah, sebagian, tidak ada, sekebanyakan, sebagian. Itu kita lihat belakangnya. Contoh ya. Some of the students. Ini kan preposisinya ini ya. Some of the students, sebagian siswa. Nah, di sini Students students itu plural atau singular? Plural, plural ya. Students itu plural banyak. Berarti kita juga harus pakai verb eh kita juga harus pakai verb yang plural. Verb yang plural. plural ini di sini adalah are. Bukan is tapi are. Atau jangan pakai to be dulu deh, coba saya kasih contoh yang lain ya. Misalnya at eh, sorry Misalnya Some Of the students Gitu ya Does not Go Ini Cheat during the exam Nah misalnya ini some of the student cheat during the exam. Sebagian beberapa siswa menyontek ketika ujian, misalnya gitu. Nah, kenapa ini pakai cheat, nggak pakai bukan cheats? Karena ini students, students plural, jadi verbnya harus verb plural. Verb plural berarti tidak pakai S. Cheat, gitu. Atau yang kedua misalnya, some of the some of the some of the cake uh as but sebagian dari kue jadi kayak punya kue satu loyang kemudian sebagiannya rasanya nggak enak atau aneh nah kita lihat nih Uh, Subjeknya kan Sam, tapi ada cake, bukan cakes. Nah, cake ini plural atau singular? Singular, singular, karena cake itu singular, kita juga perlu pakai verb yang singular, yaitu test pakai hmm. s belakangnya gitu. Nah, sampai sini, saya hapus dulu saya lanjutin lagi. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada yang kolektif, jadi kan satu kesatuan misalnya my family, my group, keluargaku, kelompokku, kepanitiaan, komite, a class, sekelas atau uh, furniture. Furniture kan misalnya ada ada meja, ada kursinya tiga, misalnya furniture set kayak gitu. Tapi ketika kita udah ngomong the furniture, itu kita anggap sebagai satu kesatuan. Nah, kalau kita sudah anggap dia sebagai satu kesatuan, berarti uh, dia kita anggap sebagai singular subject. Karena singular subject berarti kita verbnya pakai S atau tidak? Pakai S. Pakai S, iya. Terima kasih. Nah, saya kasih contoh lagi ya. Uh, misalnya... ya uh, my team gitu ya wins the competition karena my teamnya dianggap sebagai satu walaupun saya timnya tim bola tim bola 11 orang yang main tapi karena sudah dianggap sebagai satu kesatuan satu tim maka itu kita anggap sebagai singular gitu oke okay. Lalu contoh lagi misalnya uh, my apa ya my family go, goes to um, goes to Bandung today keluargaku pergi ke Bandung hari ini. Keluarga banyak, ada ayahnya, ada ibunya, ada anaknya. Tapi ketika kita ngomong keluarga, kita anggap sebagai satu, maka kita pakai verb yang singular yaitu pakai s go jadi goes. Nah, hati-hati tapi kan biasanya kalau misalnya, sorry. Oke, okay. biasanya kan kalau misalnya verb yang bukan verb, sorry benda atau subjek yang singular itu kan nggak pakai s biasanya kalau subjek yang plural itu kan pakai s kayak misalnya book singular books plural pen singular pens plural gitu kan pakai s kalau plural tapi banyak juga loh noun noun yang sebenarnya bukan noun plural tapi ada s nya nah ini kita harus hati-hati karena kita harus familiar nih kalau misalnya ada S di kata ini, tidak selalu dia berarti plural, walaupun kebanyakan berarti plural. Contoh di sini economics. Economics itu artinya ekonomi, gitu kan. Perekonomian, ekonomi. Ekonomi sih, subjek ekonomi. Nah, ada S-nya, tapi bukan berarti ada banyak, itu adalah subjek. Kayak physics, ada S-nya. Mathematics, itu ada S-nya. Tapi itu uh, bukan subjek plural, itu adalah subjek singular, walaupun ada S-nya. Mums, um, mums tuh apa ya kayak jendolan gitu ya. Memang ada s-nya dikatanya. Jadi ini sebenarnya bukan mengartikan bahwa dia plural. Terus measles, measles tuh apa sih kayak cacar gitu ya. Ini juga s di sini bukan berarti dia plural, tapi memang dia katanya ada s-nya. Terus kayak news, berita. Um, Newsnya itu adalah satu. Nah, adalah plural, eh adalah singular, walaupun ada s-nya gitu. Jadi yang ingin saya tekankan adalah tidak semua kata benda atau subjek yang ada s-nya berarti dia plural. Ada juga yang singular. Nah ini kita harus uh, lebih hati-hati dan mungkin lebih aware kali ya dengan dengan ketentuan ini. Nanti kita juga akan bahas lebih lanjut nih mengenai kata-kata ini. Nah kalau ini berarti kita pakai singular karena dia singular. Uh, misalnya kalimatnya adalah uh, the news shocks the, the coba sorry today news about uh, the new regulation shocks most of the business owners misalnya berita hari ini tentang peraturan baru ini diabaikan aja karena ada aboutnya jadi sebenarnya ini menerangkan si news shocks mengejutkan apa membuat shock lah membuat shock kebanyakan pemilik bisnis gitu pemilik usaha pakai okay, s di sini karena News di sini, walaupun ada S-nya, subjek yang ada S ya, tapi dia bukan subjek plural. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Takutnya nanti getting lost di tengah jalan. <laughs> Oke ya. Lanjut, Bu. Oke, terima kasih konfirmasinya. Oke. Saya lanjut lagi. Nah, sekarang kalau subjeknya itu adalah objek pengukuran, misalnya Um, tentang hmm. waktu, tentang jarak, tentang jumlah uang, berat, itu kita anggap sebagai singular, sehingga verbnya adalah verb untuk singular juga ya, ini yang berakhiran s. Contoh di sini, kita langsung pakai contoh yang di sini aja ya, misalnya ten pounds of chocolate is too much to eat at once apa 9 eh 10 pound coklat pounds ada s-nya tapi is too much singular. Nah, contoh lagi. Contoh lagi misalnya 10 cm gitu ya. of hmm, apa ya 10 cm 10 cm lipstick is too long gitu kali ya. Jadi kalau misalnya ada satuan atau unit pengukuran itu kita anggap sebagai singular walaupun belakangnya s. 5 cm, uh 10 km atau misalnya Uh, 500 kg walaupun 500 kg banyak gitu kita kirainnya, tapi karena dia itu uh, unit of measurement atau pengukuran itu tetap kita anggap sebagai singular, Kilogram. gitu. Nah, nanti ini akan saya berikan kok ke teman-teman juga add, eh, sorry sorry, apa ini tadi, sorry sorry. hilang ya share screen saya. Oke. Okay. Nah, oke okay, selanjutnya. Hmm, kalau misalnya ada kata-kata there, here, itu biasanya, ini kan kalau saya kata tanya lah ya, ini sebenarnya kata tanya sih. Kayak, where is my sweater? There are my sweaters. Kayak pertanyaan yang sweater, where is? Habisnya kalau misalnya, Where, kalau misalnya banyak, berarti where are my sweaters, karena satu sweater, where is my sweater, is kan singular, are plural, gitu. There are my sweaters, gitu, atau misalnya, uh, contoh ya, contoh lagi biar kelihatan bedanya. Uh, there are my books, plural. There is my book. Ini ini itu dia buku-buku saya. Itu dia buku saya gitu. There is there are gitu ya. Oke, sekarang selanjutnya. Kalau ada kata kerja yang menjadi kata benda, kayak misalnya ini kita sebut sebagai jargon, tapi kita belum bahas dalam dulu sekarang. Tapi uh, buat perkenalan aja, misalnya berjalan ke toko sejauh lima kilometer itu melelahkan banget loh, gitu Jadi kan? Berjalannya itu kan sebagai noun. Bernyanyi itu menyenangkan buat saya. Bernyanyi itu uh, bernyanyi itu adalah hobi saya, gitu kan? Nah itu. Uh, itu sama, kita perlakukan seperti noun-noun noun yang lain. Jadi misalnya uh, running 5 kilometers is exhausting gitu ya. Running 5 kilometers is exhausting. Berlari sejauh 5 km itu melelahkan. Pakainya is karena running hanya ada satu subjek yaitu berlari. Atau kalau misalnya ada dua misalnya uh, singing, drawing and painting are my uh, are my hobbies. hobbies gitu ya misalnya. Nah ini ada tiga, ada singing, ada drawing, ada painting, sehingga kita pakai verb plural yaitu are di sini. Oke. Okay. Jadi diperlakukan sama ya kalau misalnya kata benda yang berasal dari kata kerja. Nah, sekarang kalau misalnya ini juga nanti kita akan bahas lagi tentang relatif ini. Ini um, Misalnya, pakai ada kata-kata yang ya, misalnya "the girls who eat cake are happy". Ya, udah, uh, "the girls" uh, anak perempuan yang memakan kue itu seneng gitu ya. Nah, ini kan "girls" eh, sorry, kenapa sini? "The girls" plural, jadi verbnya juga verb yang plural, yaitu "eat". The girl tanpa s singular berarti verbnya adalah verb yang untuk singular berarti its, it's. oke okay. sampai sini ada pertanyaan udah semua nih rulenya oh ya perlu ada pertanyaan dulu nggak no no oke okay. kita lanjut ya nah ini nih yang tadi ya kata-kata ini nih kalau misalnya ada kata anybody anyone anything each Either everybody, everyone, everything, siapapun, siapa saja, apapun, masing-masing, salah satunya, semua orang, semua orang, semua benda, tidak satupun, tia, tidak, siapapun, tidak siapapun, tidak siapapun, tidak ada seseorang, 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 sesuatu, itu selalu pakai singular. Nah, kalau misalnya yang ada kata-kata all, most, some semua, kebanyakan, sebagian, tidak ada, setengah, sebagian. Itu tergantung subjek yang mengikutinya apa. Kalau subjek yang mengikutinya plural, ya berarti pakai verbnya plural. Kalau subjek yang mengikutinya singular, berarti pakai verbnya singular. Gitu. Nah, kalau misalnya ada preposisi ini sebanyak ini, menyertai si subjek, itu diabaikan aja. Karena ini adalah preposisi kayak tadi kan satu ibu bebek berserta anak-anaknya. Dah. Putus. Sampai situ aja. Putus-putus suara saya. Nah. Oke udah ya udah udah jelas lagi. Oke sekarang ada satu uh, info lagi. Kadang ada verb-verb yang di puter biasanya kan kalau struktur kalimat bahasa inggris kan ini ya subjek kemudian verb gitu kan nah tapi kalau misalnya ada preposisi di awal misalnya misalnya ini kan katanya sebenarnya adalah misalnya katanya adalah uh, there was there is aja deh pakai saya pakai present ya there is the bicycles behind the house misalnya Ada sepeda yang aku inginkan di belakang rumah. Sebenarnya kata aslinya kan kayak gini ya. There is the bicycle I wanted in Eh, behind the house, tapi kadang kita balik. Katanya di namanya inverted first, jadi misalnya "behind the house is the bicycle." The bicycle. I wanted gitu ya, jadi misalnya dia dibalik ya, misalnya kayak gitu. Nah, ini tergantung nih, kita lihat objeknya apa, objeknya misalnya. Plural atau singular Gitu Oke okay. Gitu ya Sekarang kita latihan dulu ya Masih ada waktu Sekitar 10 menit, ini tadi udah ya Ini yang tadi harus pakai singular verb Nah, sekarang ini Kita coba kerjakan Nomor 1 2, 3, 4, 5. Tadi yang 1 dan 2 pilih A, B, C, D. Mencari kata yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut. Tapi kalau yang 3, 4, dan 5 justru cari yang salahnya apa. Dan ingat kita lagi bahas tentang subject verb agreement. Jadi mungkin kesalahannya seputar itu. Area motif yang akan kita perhatikan bagian itunya. Saya kasih waktu 3 menit ya untuk mengerjakan ini. Nanti kita bahas sama-sama nomor 1 sampai nomor 5. Nanti saya tunjuk untuk jawabnya ya. Silakan dicoba. Mohon izin, Bu, lagi di jalan. Iya, ya. Nanti saya nggak apa-apa. Uh, tiga menit ya. Kalau ada yang artinya nggak tahu, uh, boleh tanya. lulusan dari mana, Miss? Kenapa? Agak ada perkenalan lagi nih, Miss. Kenapa ya? Eh, sorry, sorry. Ke ini ya, Ke scroll. Ya, salah deh. Tadi mana ya? Dari mana latihannya? Ini ya. Satu menit lagi, ya. Nanti kita bahas sama-sama. Oke, okay, kita bahas yuk. Among these, bla bla bla, a highly elaborate form of communication. Oke, okay. nggak usah ini ya, maksudnya nggak usah apa sih namanya terintimidasi dengan kata-kata akademisnya. Karena kadang saya juga ketika kerja di tuh tidak selalu mengerti artinya. Tapi sebenarnya kalau kita paham strukturnya, kita bisa ngeraba itu sebenarnya maknanya apa. Jadi di antara para lebah ada bentuk yang sangat elaborate tentang komunikasi mereka gitu ya. Nah, sekarang B. apa nih jawabannya occur occurs? B miss B. Occurs. Ya, betul yang B occurs ya. Oke, oke okay, miss. Kenapa kenapa uh, bukan yang A? Uh, lah karena Allah. karena di accurate itu ada singular nah, karena ini Agak. nih kata, kata ini kan ada among these di depan ya jadi sebenarnya yeah. kata-katanya -kata begini uh, a highly highly elaborate form of communication titik among bees nah Sebenarnya, ini cara gampangnya, ya. Tadi, kan sebenarnya, inverted verb kayak "among these" occurs a highly elaborate form of communication. Jadi, kalau misalnya tidak di-invert yang sebenarnya, ini kayak gini: a highly elaborate form of communication occurs among these. Kenapa occurs? Pakai S, Kenapa? Karena ini singular, a highly elaborate form of communication. Oh, berarti kan singular, ya? Ada, ada sebuah bentuk komunikasi yang elaborate ya panjang sih, tapi sebenarnya itu satu noun, satu subjek. gitu. Nah itu adalah uh, singular, berarti kita pakainya of yours, oke? Okay? Clear? Nah, saya tandain ya. Oke, okay, Miris. Of yours. Oke, okay, sekarang yang nomor dua. Jawabannya apa nomor dua? Sekarang kebalikannya nih, kita ada ini nih. Bla bla bla, hitit rumah lah ya. Ini kan jawabannya ABC sampai ini jawabannya rumah semua. Rumah yang dipanaskan, yang dipanaskan oleh matahari gitu ya, memiliki hmm, apa namanya? special collector apa pengumpul khusus di atap jadi kayak ada, ada di atap ada tools khusus untuk menangkap hmm. sinar matahari solar cellnya mungkin ya nah di sini kebalikan ya tadi kan kalau nomor satu kita cari verbnya nah nomor dua justru kita cari subjeknya yang benar apa yang mana jawabannya yang C yang C yang C yang A Oke okay, ada yang A A, bu, A A A bu A oke okay. uh, A bu oke uh, oke okay. okay, kita bahas ya si. yang A oke okay, sebenarnya ini agak agak advance ya tapi nggak apa-apa saya saya jelasin yang maksudnya ini kita belum sempat bahas ini jadi yang A ini sebenarnya salah walaupun benar ya eh itu kan plural eh singular pakai is singular juga tapi tidak nyambung dengan kalimatnya karena ini tuh Uh, dalam kalimat ini dari sini sampai sini ini adalah subjeknya rumah hmm. yang dipanaskan oleh sin energi matahari memiliki nah have jadi ini adalah verbnya justru have itu verbnya plural apa verbnya singular? Singular, nah. singular 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 plural, plural teman-teman. Plural. Kalau misalnya, uh -uh, kalau singularnya itu has, have itu plural ya. Nah sekarang A. dari A, B, C dan D, berarti A sudah pasti bukan karena A itu singular. T juga bukan karena C itu singular. B, B, yang B atau yang D. Nah jawabannya ya. adalah yang D. Kenapa ya. bukan yang B? Kenapa yang bukan yang B, yang B? Karena yang B ini kan ini Ayo, Ayo. homes are. Kalau misalnya ada homes are, jadi ada dua ada dua verb dua. yang dua verb. Hmm, Sementara pada satu kalimat yang efektif itu hanya ada satu verb. Satu verb ya. Ini kita nggak ngomong mengontek sekarang. Jadi rumah yang dipanaskan oleh energi matahari memiliki jadi harusnya homes heated by solar energy have special collectors jadi yang d jawaban yang bukan yang b karena kalau b jadi ada double verbnya r dan h nah kita butuh satu aja gitu oke lanjut ya nomor tiga uh, tiga yang salah a b c atau d si, sorry, eh, uh, si Miss si ada lagi yang lain. d, okay. apa sorry, d, Miss D? B ya, nah, B ya. Jawabannya adalah yang B. Nah, sebenarnya tadi yang jawab C ini kan, kita yang ngomongin pasif ya, jadi sebenarnya. Eh, ini kan kalau saya ini bentuk pasif. Jadi sebenarnya tidak menjadi concern kita saat ini karena kita lagi fokus bahas yang subject um, verb agreement. Nah, kenapa r ini salah? Berarti harusnya apa ini? Is. Yes betul. Is. Yes. Okay. Kenapa dia is? Karena di depannya ada each. Each. Yes. Ada each. Itu singular berarti harus diikuti dengan verb singular yaitu is. Bukan R. Nah, yang tadi yang C ini jadi sebenarnya gini, setiap angka dalam sistem binary dibentuk, ini adalah bentuk pasif is form pasif, dibentuk oleh dua simbol, yaitu satu dan nol kan ya. Ini pasif ya. membentuk tidak pasif. Nah, oke. Okay, sekarang yang nomor 4. C okay. C. C, C, C. Yang empat bukan yang C, uh, yang A miss. Yang ya jawabannya yang A. Bentar ya. Kenapa yang yang C ini benar maksudnya bukan salah kan kita nyaringnya yang salah ya. Yang C ini benar kenapa karena there is a relationship there is a relationship. Jadi ini kan singular kan? A relationship kan hmm. singular ya. Nah, berarti depannya benar harus pakainya is. Yes. Nah, kenapa yang a salah? Karena, karena is. Karena is harusnya R. Harusnya R. Kenapa harusnya R? Plural. Ya, kenapa dia plural? Kenapa kita pakainya verb yang plural? trying. Karena di depannya saya scientist. Scientist. scientist, pakai S. Scientist di sini artinya banyak scientist, oh. banyak ilmuwan. Berarti kita pakai plural, subjeknya. Berarti kita pakai verbnya plural, ya. are. Oke. Sekarang yang nomor lima. A, B, C, atau D? C. Yeah. Ya, yeah, yeah. yeah, yang C. tuh so, yeah. harusnya apa? Yeah. Is, is harusnya is. Harusnya is. Is. Tuh. is. Harusnya is. Kenapa is? Mengacu ke siapa dia? Tinggal. Tinggal. Huh? Hmm, kenapa dari uh, 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 uh. uh, hotel, ada, hotel. Oke. Okay. Okay, ya, Pak. Berarti udah ngerti ya secara umum kita masih ada waktu sedikit lagi. Kita masukin ya, 6 sampai 10. aja. 6 sampai 10. Biasa. <laughs> biar latihannya <laughs> makin makin. Lulusan dari mana, Miss? Boleh tahu? Tarik, Miss. miss. UI. Ini masih mencari yang salah ya, Miss? Iya, masih mencari yang salah nomor 6 sampai 10. Saya kasih waktu uh, 3 menit lagi ya nanti kita bahas kayak tadi. setelah itu kita uh, absen terus udahan. Saya mute dulu semua ya, biar konsentrasi mengerjakannya. Mm-hmm. <laughs> Oke, okay, yuk kita bahas yuk. Number six, nomor enam. Yang salah yang mana? Yang A, B, C, atau yang D? C, miss. Yang C. Has been, harusnya apa? Have. Harusnya in inting, chip. Harusnya have. Kenapa have. harusnya have? Karena plural. Mm -hmm. Kenapa kita harus pakai bentuk plural? age Apa? ya age. umur banyak ya itu oh. banyak jumlah jumlah ya ya kenapa kita pakai yang have have itu kan plural kenapa sekarang kita harus pakainya yang plural karena di depannya ada ini nih the the great digit ya kan kalau such as integrated circuitry and micro computer itu kan sebenarnya hanya keterangan ya kita abaikan aja Iya. Yeah. Jadi saya ini ini nounnya sepanjang ini, ini nounnya. Nah, kemudian ini verbnya sampai sini. Nah, uh, yang, yang menjadi kata kunci adalah ini. The great, kalau yang ini kan prepositional ya. Kenapa? Karena ada of-nya. Of the electronic age. Berarti bukan ini pasti nounnya. Subjeknya. Now, subjeknya adalah yang ini. The great digital advances. Nah, advances. Ada S-nya di sini. Berarti dia plural Sehingga. karena dia plural dia plural. Nah karena dia plural maka kita harus pakai verb yang plural juga yaitu have. Oke okay. yeah. okay. nomor tujuh yang salah yang mana? Hmm. Yang salah yang a b c a, d Hmm? B, B, Miss B. Nih, ada lagi yang lain? C, C, C. C, C, C. C, Miss. Okay. 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 Kita zip dulu ya, kita bahas ya. <laughs> kita bahas dulu konteks kalimatnya. Ada banyak sekali alasan yang disebutkan, gitu ya. Kenapa satu dari empat penangkapan melibatkan anak-anak. Juvenile itu maksudnya melibatkan uh, kelompok uh, masyarakat bagian anak-anak. Jawabannya yang benar adalah, frequently itu benar karena ini uh, bukan verb, bukan subject, ini adverb doang, jadi sebenarnya nggak ada hubungannya. Mention reason ini uh, kita lagi lagi bahas konteks pasif di sini ada banyak ya ada banyak there are mentioned mention reason jadi, sebenarnya there are many reasons ya jadi mention ini hanya informasi tambahan bahwa alasan yang disebutkan oke berhenti. why jadi kita masuk ke frasa lagi one of the four arrests satu dari empat penangkapan. jadi yang dibahas satunya atau empatnya? Empat. Oh, 1 2 3. Satu dari. Empat. Satu dari empat. Nah, jadi yang akan kita bahas yang satunya itu satu. atau yang empat-empatnya? Yang satunya. Satunya ya? satu. min. Oh, yang satunya. Yang ini adalah prepositional prep eh apa? Tadi uh, prepositional phrase ya. Jadi ini dia diabaikan. Diabaikan. One Involve, berarti infosnya karena one berarti dia singular, berarti kita harus pakai verb yang juga singular, yaitu this, Involve this, 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 siapa this, siapa ya Oke, tahu dimatiin Oke Nomor 8 A, B, C atau D? A. A. Kenapa A? Harusnya apa? War. 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 Iya, bu. Kenapa kita pakainya war? Kenapa bukan was? Karena plural. 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 Ya, betul. Karena ini adalah <tuh> verbnya plural. Pertanyaannya, kenapa kita harus pakai verb yang plural? Karena uh, formulated oh. id ininya ininya yang masalah ya, karena ini lagi ngomongin pasif. Jadi sebenarnya, kenapa kita pakainya plural? Karena ini ngomongin kayak kita harus lihat subjeknya sekarang, subjeknya adalah Kepler, Laws ya, Kepler, -Low. Kepler, 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 Hukum Kepler, tuh ada banyak, ya. hukum Kepler, 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 tiga Kepler, were formulated based on observation made with a telescope. Ketiganya itu diformulasikan, ini pasif, nanti kita akan bahas di pertemuan pertemuan selanjutnya. Berdasarkan observasi tanpa teleskop gitu itu ceritanya. Oke, okay, nomor sembilan A B C atau D? Oke, saya langsung jawab ya. Yang B. 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 Ya, B. yang B. B. Yang B itu salah. Harusnya A. harusnya A. is. Harusnya is. Kenapa harusnya is? Karena house house. Karena hors. karena ada houses. Karena houses ada tambahan S. S. Houses ini kan plural. Kenapa kita pakainya is? Is kan singular. Bukan itu yang kita lihat. Karena karena ini ada houses benar, houses terlihat sebagai plural. Tapi ini perhatikan kalimat depannya. By both houses. Berarti dia preposition preposition phrase yang kita abaikan. Jadi kata kuncinya justru ini. A two third vote singular. Berarti subjeknya harus singular. Emang, kadang kelihatan kayak ada lebih dari satu subjek, ya. Ada food, ada, ada houses, apalagi houses lebih kelihatan seperti subjek gitu, ya, rumah. Tapi sebenarnya, di kalimat itu, dia posisinya adalah sebagai keterangan, bukan sebagai subjek utamanya. Gitu, terakhir, nomor 10 sebelum kita tutup. Uh, you, uh, you Uh, 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 of all the evidence, yeah, ya. ini ya. Yeah. Sorry, saya langsung jawab aja ya. Ini saya jawab. Of all of the evidence that has piled up, ini has di sini benar. Kenapa? Karena dia mengacu ke Oh, oh, oh ya. Yeah. That has built up since paper paper was published. Ini benar was karena mengacu ke paper, paper singular. Oh, paper. Jadi pakai singular. All singular. Jadi pakai singular. Kalau ini salah kenapa? Karena is di sini mengacu ke new ideas. Ideas ada s-nya berarti dia plural. Oh, Pluralnya juga harus pakai verb yang plural yaitu are. Ya. Oke. Okay. Selesai um. okay. dulu sampai sekak sampai sini dulu ya belajar kita malam ini. Um, saya hapus dulu. Oke. Okay. Um, saya ambil dulu semuanya. Kita absen lagi ya. Boleh dinyalain kameranya semuanya? Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi ya. Iya. Yeah. Okay. dua tiga oke okay. okay. uh, udah jam udah 75 menit jadi uh, saya tutup dulu mommy. pertemuan kita hari ini nanti file yang tadi saya share ke grup ya um, terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang ke pertemuan hari ini kita ketemu lagi minggu depan. Thank you. thank you very much. Bye. Uh, thank you. Good night.